kita akan bersama dengan pemenang anugerah belia berkhidmat sebetulnya. Iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Syahmi bin Halim Shah sudah berada di alam maya virtual bersama dengan Rampai Pagi ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan temu ramah kita pada hari ini, ingin kita daripada warga kerja Rampai Pagi ingin mengucapkan tahniah, syabas dan tahniah di atas anugerah yang diberikan. Yang anugerah bukan lagi diberikan, anugerah yang diterima, maafkan saya. Dan anugerah ini dapat sedikit sebanyak mungkin kepada mereka yang belum mengenali resipien ini, iaitu Yang Mulia Muhammad Syahmi ini, dapat mungkin memperkenalkan diri kepada penonton kita di dalam pagi. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, seperti yang tadi diceritakan, nama saya Muhammad Syahmi Hamzah, ahli persekutuan pemangkat kebiraan Islam, dan pada masa ini memegang jabatan sebagai Pesuja Perhubungan Awam dan Pendidikan dan Persekutuan Pemangkat Kebiraan Islam. Dan untuk teman-teman saya diperintah Persekutuan Pemangkat Kebiraan Islam dalam untuk memulihkan program-program yang dianjurkan oleh Persekutuan Pemangkat Kebiraan Islam. Dan kepada orang ramai dan juga kepada teman-teman sebagai selain pada individu, saya juga sebagai spokesperson dan juga spokesperson Persekutuan Pemangkat kepada pengamal-pengamal media dan juga kepada orang ramai yang datang ke beberapa di negara Malaysia Salam. Dan juga selain itu juga di peringkat PR atau tourism, saya juga memberikan beberapa aktiviti negara di beberapa tempat kami ke peringkat dunia itu melalui media sosial yang telah kami sediakan. Dan kami juga ada beberapa program media sosial sebagai contoh di IG, FB, dan juga di persekutuan kami ada juga mempunyai YouTube channel sendiri di mana kami mempublish video yang sesuai lah untuk ketetapan orang ramai dan juga kepada ahli yang dipakap dari seluruh dunia. Iya, jadi itu sedikit ya mengenai dengan Tuan Muhammad Syahmi ya. Jadi seterusnya, selaku penerima anugerah belia berkhidmat 2021, apakah fokus utama yang telah dilaksanakan selama ini oleh Tuan sendiri sehingga membawa kepada penerimaan anugerah berkenaan? Dan mungkin boleh berkongsi dari segi keaktifan awang dalam sebarang kegiatan organisasi maupun persatuan ataupun kelab sehingga ke saat ini. Okay, terima kasih. Selaku awal ya, selaku pemimpin makam saya juga pemimpin makam. Fokus pemimpin makam ini adalah untuk mendidiknya, mendidik, melatih makam khususnya dalam pendidikan non formal. Dan dalam persekutuan makam ini dan juga dalam pegawai makam sendiri telah diterapkan konsep berkhidmat sedari awal lagi. Sebagai contoh, kalau dari pemakaman anak atau pembinaan suara, dari awal lagi itu diterapkan sifat berkhidmat itu sampai taraf ke peringkat pemimpin dewasa itu. Dan itu merupakan salah satu kurikulum di dalam pergerakan itu sendiri. Dan untuk maklumat juga, saya mengikuti pergerakan kami sedari bulan tahun 2000 semasa di pasukan 1024 penyemata suara itu. Sebagai ahli mahkota muda dan seterusnya ahli mahkota remaja dari tahun 2000 hingga tahun 2008 sampai masa ini pak. Dan seterusnya juga dari misi di dua disambung sebagai ahli khusus mahkota kelana atau dan dari sana itu dari sifat apa namanya ini program pemimpinan di dalam pemimpin kami yang dulu itu boleh contoh terpinat dilaksa ke masyarakatan dan fokus di sana itu ke masyarakatan itu selalu itu diterapkan. Kalau yang pemimpin kami yang skip kami okay, wants to join service okay, everyone willing question ikut apa yang akan dilakukan. So dari awal sudah kami diterapkan itu konsep perjanjian dari masa kami dalam dan my apa namanya ini semasa di universiti entah our kalau di perintah makap kelana
Awal mula tu isi sebagai mana kalau di bagian perkenalan. Dari sana bagaimana tu we introduce apa namanya ini digalakkan untuk membuat program-program kita bagi kita tu. And then juga dari sana dah apa namanya ini keaktifan di bahagian perkenalan itu saya dapat apa namanya ini mendedahkan didedahkan program-program kami ini bergerak dengan sesuai contoh saya pernah mengikuti program Youth Forum di Sharjah Dubai pada tahun 2010. Dan itu juga selain itu juga APR for Asia Pacific Regional Youth Forum di Bangladesh. Semua sekali kita nak seorang saja ini. Artinya semasa di sana, we are encouraged untuk expose program-program pengakap negara-negara dan kepemilikan-kepemilikannya. Dan juga pencapaian yang membanggakan sebagai seorang pemimpin itu kami dapat memfasilitasi masa ini di dalam sosok kami yang kami kendalikan sendiri itu khususnya dalam perkenalan 10 kita sosok kita terbuka kami mengencourage kami punya apa namanya ini anak-anak muda ini untuk membuat program-program yang berjaya sebagai contoh yang Dua tahun lepas ada didikan dari kita program-program kemasyarakatan seperti IMPA, program wisata kerja, dan even kami juga sampai membuat program-program kemasyarakatan sampai ke suka-suka yang mana itulah dapat juga kami menggalakkan kami punya apa namanya ini anak-anak buah itu untuk terus berkhidmat. Selain daripada itu juga perkhidmatan yang selalunya di apa namanya ini dibuat adalah dan itu adalah sebagai kepala sekolah atau kepala sekolah adalah satu sebagai pemimpin mencurahkan masanya untuk mengajar sedikit anak-anak muda ini untuk apa namanya ini untuk mengetahui apa yang sepatutnya what in the real world ini sebenarnya dan selain itu juga kami memfasilitasi anak-anak muda ini kepala ini ahli kepala ini ada masa ini untuk anak-anak aktif participation di peringkat dunia. Sebagai contoh, last week, our rovers, ahli kepedulian ini mengikuti World Soccer Youth Forum. World Soccer Youth Forum ini selama 5 hari, dan saya sendiri juga mengikuti juga sebagai observe our rovers sekarang dan juga selain itu kami mengikuti World Soccer Forum di peringkat pemimpin. Dan yang membanggakan ini, they know how to, apa namanya ini, the concept of perkhidmatan itu, concept perkhidmatan itu dapat diadalah video organisasi. Walaupun secara visual ini, secara visual, dapatlah di expose juga di dunai, di perlindakan itu lah, di perlindakan bangsa itu. Dan alhamdulillah, jangan itu, apa namanya ini, fokus utama di peringkat pergerakan pembakar pada dalam yang itu dapat patah terjadi di peringkat kesegaran itu mengekspos apa yang sebenarnya pembakar itu bukan saja bagaimana sebenarnya dan juga untuk mengikuti sistem cuman itu proses itu masyarakat dan juga juga diterapkan di dalam peringkat kesegaran pembakar. Jadi mula ia mengikuti pergerakan pengangkat pada tahun 2000 dan terbaru adalah Brunei Scott E-Sport Challenge. Dan memang daripada apa yang telah pun diperkatakan tadi, dikongsikan tadi, memang banyak pencapaian-pencapaian. Memang banyak sudah yang di waktu agaknya. Kalau dapat diikutkan daripada apa yang dikatakan tadi, memang banyak waktu yang dikorbankan ataupun waktu yang diberikan kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan Kak Ketani ada mendengar nih, mungkin daripada satu kata-kata motivasi lah, ada petuanya yang kata orang, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Ketani jangan terlalu memfokuskan kepada diri sendiri. Ketani harus tahu jalan macam mana kita mementingkan sahsiah ataupun mementingkan kesejahteraan masyarakat yang di sekeliling kita ni. Jadi itu adalah datangnya terbitnya rasa tersebut adalah daripada keikhlasan. Datangnya terbitnya itu adalah rasa peka tentang apa yang dimaksudkan dengan kepentingan sukarelawan ini. Jadi menurut pendapat Muhammad Syahmi sendiri, semangat jiwa sukarelawan itu
Adakah datang secara semula jadi, ataupun harus dipaksa, ataupun harus dipupuk, ataupun macam mana tu caranya untuk menjadikan ketanian ini seorang yang peka dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi seorang sukarelawan? Dari my own personally, mengenai konsep sukarelawan itu, sebenarnya konsep atau istilah seperti yang tadi itu, ikhlas itu perlu ada dalam memberikan permandangan itu. Dan ia perlu diterangkan secara awal itu, seperti contoh yang seperti yang saya terangkan tadi itu, kalau di dalam pegawai pegawai itu, sedari awal kami, oleh pemimpin kami, pemimpin kami juga itu, menerapkan dengan istilah tadi, tanpa paksaan, untuk berkhidmat atau apa saja, tidak ada apa-apa. Banyak masalah adalah, banyak masalah memang di gunakan untuk memberikan pemandangan itu. InsyaAllah dengan ikhlas itu, dengan sifat ikhlas itu dalam itu, sifat perasaan suka dan rela itu, automatically memang akan dibawa kepada individu itu. Dan dengan sifat yang itu, suka dan rela itu, sarana ketenangan itu, sarana ketenangan buat kerajaan itu, dapat kerajaan itu. Dan juga selain bersuka dan rela itu, sifat berkarya atau komitmen ketenangan itu pada sesuatu mesti ada jiwa. Kalau yang ada ketenangan itu, komitmen itu itu, berjaya. Dan juga sampaikan itu, selain daripada sifat yang itu, communication pelanan visi clear. Apa yang sepatutnya apa namanya ini komunikasi antara tim itu. Contoh ini kerja cuma ini. So bila ada cohesion di sana itu, communicationnya pelanannya itu okey. Insyaallah pelanannya itu pokok yang akan dilaksanakannya itu akan berjaya. Dan juga kami sebagai di ahli pembangunan jiwa, persediaan dan undang-undang itu yang kami praktikkan itu, dan salah satu frasa di dalam persediaan kami itu adalah menolong orang lain dan menghadiri undang-undang makam. Dalam persediaan kami sendiri dan undang-undang makam itu menghendaki ahli-ahlinya itu mengisi sifat suka dan rela dan berbakti kepada masyarakat. Yeah. Dan juga seperti yang telah pengasas sebagai pakar sedunia adalah itu telah menerangkan di dalam buku Bunyi Jiwa. Kalau kita nak membagi kebahagiaan, membagi kebahagiaan orang lain itu dengan orang lain itu, kita ada istilah dengan siklus sakit jiwa. Di keep on saying dengan jiwa, you have to be ikhlas, you have to be sincere dalam memberikan perhatian dan berita tentang dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu. Kalau kita yang happy, orang lain yang happy juga maksudnya di sana itu. Itulah sebabnya kami persekutuan untuk atau secara amnya pergerakan pertemuan ini. Our motto atau selalu sejati itu, we are prepared untuk memberikan untuk perkhidmatan kepada orang lain itu. Itu sebabnya, apa namanya ini, jadi ideal movement yang diikuti ya. Untuk menemukan jiwa, pergerakan maka sedunia masa ini, ahlinya adalah selama 57 juta ahli. Dan setiap ahli-ahli itu, seperti yang saya katakan tadi itu, our concept is satu konsep pegarang kempamannya adalah untuk memberikan kehormatan, memberikan pendidikan non formal kepada anak muda. Yeah. Itu sebabnya itu, ya pegarang ini macam ideal for young people untuk orang menyertainya. Itu one of the advantage adalah untuk mengikuti pegarang kempamannya. Ya, yeah, baik. Jadi perlunya ada sifat keikhlasan dan juga apa sifat berkarya berkomitmennya untuk jadi sukarelawan. Baik, seterusnya pastinya penerimaan anugerah ini suatu rezeki yang indah disangka. Ya, jadi apa yang mendorong ya tuan sendiri ya sehingga terus berjuang dan juga bangkit selama ini sehingga terpilih sebagai penerima anugerah belia berbakti. Okey, terima kasih. Yang konsep anugerah seperti yang saya katakan itu konsep pembuatan yang luas kita dan secara awal sebenarnya semangat itu secara awal sudah dicapai dari rumah sebenarnya dan seterusnya dorongannya daripada pemimpin dari makam saya yang dulu itu
dan seorang wanita lah dari rumah tak dari rumah dari keluarga dari komuniti dan juga dan yang menghalalkan untuk memberikan perlibatan aktif dalam persekutuan dan keluarga pertama ini dan untuk menuntut dan juga rasa kalau kita ini ada rasa puas hati juga rasa puas rasa seorang dan lebih lagi lagi ya kalau ini orang ada orang ramai berterima kasih memberi perkataan dan itu ataupun sudah cukup bermakna itu kalau kita ini memberikan perkataan kepada orang ramai itu dan itu tak menjadi susah menjadi pendorong semangat untuk berkhidmat dengan lebih lanjut dengan lebih giat lagi dan alhamdulillah ada sebagai contoh dari yang baru ini awal anak buah kira-kira ini awal anak ini kata tu we they feel they appreciated kerana entah dorang baru ini semasa tiga hari lalu semasa teman sama negarahan orang-orang dan anggota-anggota awal akhir-akhir di pangkap kelalaian ini telah kita lakukan bagaimana we manage to adalah anak-anak kelalaian awal ini untuk mendapatkan anggota ini dan alhamdulillah one of the requirement untuk mendapatkan anggota itu adalah khidmat jua dan di atas adalah apa ini our guidance pada itu alhamdulillah yang people ini mendapatkan adalah penyampaiannya pada bulan-bulan yang lalu alhamdulillah dan itulah macam rasa apa encouragement dan rasa bangga itu yang mana as a leader sebagai leader itu we feel untuk menuliskan lagi permadaan untuk menghasilkan lagi ahli-ahli pengangkat yang dengan kualiti yang berkali baru itu memang untuk berkhidmat kepada adalah kepada negara secara amnya. Ya, sebelum kita menutup apa tu tirai perbualan petani pada hari ini, mungkin dapat diceritakan sedikit atau mungkin dapat diberikan satu mungkin apa misi dan juga matlamat Muhammad Syahmi kepada generasi yang mendatang, terutama sekali lagi yang berminat untuk mengikuti aktiviti-aktiviti sukarelawan. Silakan. Okey, terima kasih. Sudah sebenarnya yang melaksanakan program mengikut keperluan agarinya berkepatan dengan kendaraan masing ini sebagai bila data dan itu yang ingin memasuki beberapa kapal dalam beliau yang future ready dan setiap latihan skim yang ada dari kapal sehingga ke tingkat kelalaian itu untuk berbeza-beza dan juga sebagai contoh saya ambil daripada skim latihan kapal kelalaian ada satu rencana keusahawanan untuk menggalakkan belia-belia kelalaian itu untuk membuka perusahaan, untuk perniagaan, ada juga di LASA, pengelolaan rencana perkhidmatan, dan ada rencana-rencana lagi yang adalah yang menjurus kepada skill-skill yang diperlukan untuk future area itu. Ya, dengan itu kita sampai di sini saja kita dapat bersama ya Muhammad Syahmi. Insyaallah kita akan dapat berjumpa lagi dan tahniah atas anugerah yang diterima iaitu anugerah belia berkhidmat baru-baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.